Smart Kekken Gen 2 ini dibeli pertengahan Desember 2020 kemarin. Terus pas nyampe, ternyata bermasalah. Dia bisa nyala, tapi gak bisa panas. Jadi kita komplain dong. Jujur banget, sampai gedek komplain karena gak langsung ditanggepin dan kercep gitu penanganannya. Padahal ada garansi 1 tahun loh. Disuruh nunggu, katanya bakal dihubungin, tapi ditunggu beberapa hari, gak dikabarin juga. Mereka bakal nanggepin kalau kita ngechat duluan atau spam tanya ke mereka, gimana mas masalah rice cooker kita, baru deh mau diurusin. Kurang lebih 2 bulan berkubang dengan permasalahan customer service yang kurang gercep, akhirnya mereka kasih kita alamat buat ngirim rice cookernya biar bisa diperbaiki. Bulan Februari, datanglah rice cooker ini. Dan alhamdulillah, rice cookernya berfungsi. Cara masaknya juga gampang, sesuai buku panduan aja. Di sini mama aku maunya yang low sugar, jadi masaknya sesuai panduan buat yang low sugar. Low sugar ini katanya kandungan gula dalam nasi akan lebih berkurang, sehingga bisa mengurangi asupan kalori yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga jadi alasan kenapa mama aku memilih untuk beli rice cooker ini. Oh iya, sebelum menggunakan suatu barang, pastikan kalian baca buku panduan dulu ya, biar kita bisa lebih mengoptimalkan fungsi dan fitur apa aja yang disediakan oleh barang tersebut. Di buku panduan juga biasanya ada cara jika terjadi masalah pada barang tersebut. Makanya ketika rice cooker aku ini ada masalah, aku buka buku panduan dan solusinya adalah untuk menghubungi customer service-nya. Di sini nasinya masih loading, kalau kalian gak jadi masak atau di stop dulu proses masaknya, kalian bisa klik cancel. Tapi berhubung bunda harap pengennya low sugar, jadi aku pilih lagi untuk menu low sugar. Terus nanti dia bakal loading kayak gini, berputar-putar gitu. Di sini videonya aku percepat, jadi loadingnya akan lebih lambat perputarannya dari video ini. Nanti dia bakal ada angkanya, di sini tertulis 7 yang berarti sisa waktunya 7 menit lagi biar nasinya matang. Nah, di sini uap yang keluar dari rice cookernya bisa kelihatan dan uapnya tuh ada aroma-aromanya gitu loh. Enggak tahu ya kalau pakai beras yang lain. Kalau udah matang, dia bakal bunyi pelan gitu 2 kali pip-pip gitu kalau enggak salah dan tampilannya bakal kayak gini. Tombol merah otomatis berpindah ke keep warm yang menandakan nasi udah matang dan siap disajikan. Fitur tambahan dari rice cooker ini bisa dibilang kelebihannya ada di low sugar karena bisa mengurangi gula gitu, beda dari rice cooker lainnya. Tapi untuk rasa berasnya, rasa nasinya sama aja kayak nasi yang biasa kita makan, cuman bedanya di cara memasaknya aja. Mungkin itu aja review jujur plus cerita tentang permasalahan dan solusi dari pengalaman aku ketika membeli rice cooker Smart Kekken Gen 2 ini. Semoga membantu dan selamat beraktivitas.